رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي يا رب وهاي تهانكو Ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah, sayangilah aku, watuba alayya, dan terimalah taubatku. Penting untuk kita selalu menyadari akan perjalanan hidup dan kehidupan yang sudah kita laksanakan, jalankan ini teramat banyak hilaf salah kita. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin senantiasa dalam rahmat kasih sayangnya, dan terpenting kita ingin menjadi hamba yang bertaubat kembali kepadanya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbi ighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah, sayangilah aku, watub 'alayya, dan terimalah taubatku. Saat kita bersungguh-sungguh mohon ampun, mohon menengadah rahmat kasih sayangnya, terpenting kita ingin bertobat dengan taubatan nasuha, taubat yang bersih, yang suci, taubat kembali pada Allah, berserah diri, taubat yang sesungguhnya bahwa hakikatnya kita hamba Allah yang sering disadari atau tanpa disadari kita menjadikan sesembahan yang mendominasi hidup dan kehidupan kita, tidak kita sandarkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersandar pada ego kita, kita bersandar kepada keilmuan kita, kita bersandar bergantung kepada selain dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa terbesar saat kita mensekutukannya. Saat kita bertobat, kita ingin mengembalikan totalitas kita hanya La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada sesembahan, tiada keterpautan hati untuk berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh indah terlebih di bulan Rajab ini, perbanyak senantiasa Rabbi ighfirli warhamni watub 'alayya
Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli. Ampuni ya Rob, ampuni aku, warhamni rahmati aku, sayangi aku, watuba alaya, terima taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat, lagi amat sangat belas kasih dan sayang. Saat ini, detik ini juga senantiasalah kita syukuri karunia nikmat hidup dan kehidupan yang masih Allah berikan, dan segera kembali kepada Allah, banyak mohon kemaafan ampunannya, mohon senantiasa rahmat kasih sayangnya, kembali bertaubat kepadanya, jadilah senantiasa sebagai hamba Allah yang aslama islimu islam muslimun, berserah diri pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya insyaallah kita dalam bingkai maufirah rahmat kasih sayang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilapangkan hati kita, terpenuhi dengan cahaya, cahaya yang mengantarkan kepada kesadaran, cahaya yang menyampaikan kepada tunduk pasrahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.